Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ya, Jaeap si botak. Pada saat ini, kepercayaan mutlak semua orang terlihat. Tidak ada yang mempertanyakan keputusan Long Hao Shen, dan bola energetik cahaya segera menabrak tanah di sebelah, dan menggali lubang yang dalam. Tanpa rasa takut kotor, Long Hao Shen membawa binatang ajaib itu dan menguburkannya dengan bantuan rekan-rekannya. Dalam keseluruhan proses ini, Peri Yating tidak mengeluarkan suara apapun, hanya diam-diam menonton aksi Long Hao Shen sampai akhir pemakaman. Orang bisa melihat dalam matanya yang tampak emosional, dan dia terharu hingga menangis sambil dipenuhi dengan pujian. "Ayo pergi," ucap Long Hao Shen. Setelah mengubur mayat binatang itu, Long Hao Shen memimpin yang lain dan terus maju. Bukan hanya karena niat baik kalau dia telah mengubur binatang ajaib, tetapi juga karena pemahamannya tentang surga ilusi. Dunia ini adalah kediaman Dewi Alam, jadi semuanya diharapkan berjalan sesuai dengan cara berpikirnya yang ramah. Membunuh adalah salah satu cara untuk mendapatkan tungku spiritual, tetapi siapa yang tahu tentang kesulitan dari pencobaan berikutnya. Bahkan jika beberapa yang menggunakan metode terakhir berhasil melewatinya, biaya yang harus mereka bayar untuk itu, kemungkinannya tidak akan rendah. Karena ada cara untuk mengurangi tingkat masalah ini, mengapa tidak melakukannya? Tepat sebelum gorila itu memberinya tungku spiritual, Long Hao Shen mengambil keputusan bahwa ia akan bertindak sebagai pelindung surga ilusi. Ini tidak hanya akan memberinya kepuasan diri yang mendalam, dan itu juga sesuai dengan karakternya, tetapi juga sangat mungkin memberinya lebih banyak manfaat. Pemikiran Long Hao Shen diverifikasi dengan cepat. Tidak jauh dari tempat mereka menguburkan mayat binatang ajaib itu, dia tiba-tiba menemukan dengan terkejut, bahwa kemampuan persepsi dan kesadarannya tampaknya telah menjadi lebih kuat. Persepsinya tentang lingkungan tempat ini meningkat lebih dari sepertiga, dan di surga ilusi, ini adalah dorongan yang cukup besar. Karena hal-hal menjadi seperti ini, Long Hao Shen segera mencapai pemahamannya, lalu membisikkan beberapa instruksi kepada rekan-rekannya. Semua orang mengikuti secara berturut-turut, dan mengisyaratkan bahwa mereka memberinya dukungan penuh dan mutlak. Untuk Long Hao Shen saat ini, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah menemukan CR, dan yang kedua adalah tetap bertindak sesuai dengan cara berpikirnya ini sampai akhir perjalanan nanti. Meskipun dia sangat kuat sebagai individu, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan sifat yang hebat? Ini adalah kebenaran yang tidak berubah, setidaknya, selama dia belum menjadi sekuat Kaisar Iblis. Peningkatan persepsinya sangat membantu, dan seiring Long Hao Shen terus melangkah maju, ia dengan sangat cepat bereaksi. Kali ini, ia merasakan gelombang kuat energi spiritual bertabrakan satu sama lain, dan tampak lebih jernih dan ganas daripada selama waktu sebelumnya mereka menemui iblis muda. Setelah merenung sebentar, Long Hao Shen berhenti di jalurnya, lalu mengatakan kepada rekan-rekannya. "Tampaknya ada pertempuran kelompok yang kejam tidak jauh di depan. Jangan ikuti aku, tetaplah bersembunyi sampai aku memberikan perintah," ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan ini, dia menarik kedua pedangnya sekali lagi, dan dengan cepat berlari ke depan. Karena ini adalah pertarungan kelompok, baik sekutu ataupun musuh-musuhnya, itu pasti akan hadir. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak bisa dengan terburu-buru mengungkapkan faktanya, bahwa dia membawa semua orang ke surga ilusi. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya harus dia sembunyikan dari musuh, tetapi bahkan dari pemburu iblis aliansi sendiri. Karena kalau tidak, itu akan ada beberapa komplikasi. Semakin jauh ia maju, semakin jelas ia merasakan tujuannya. Pertempuran kelompok di sana sangat kejam. Gejolak energi spiritual yang demikian dahsyat, ternyata sulit disembunyikan. Dengan cepat, Long Hao Shen mendekati medan perang, dan ketika dia datang untuk melihat pertempuran, dia tidak bisa menahan nafasnya, karena di antara kedua sisi pertempuran kelompok ini, dia melihat CR dalam satu tatapan. Kedua belah pihak terdiri dari total 7 orang, dan 4 dari mereka adalah pusat kekuatan dari aliansi kuil yang dia kenal. Selain CR, Long Hao Shen juga mengenali Zhang Fangfang, ada seorang penyihir, dan juga seorang pejuang.
Dan di sisi lain, tiga musuh adalah Yue Ye, Leng Xiao, dan seorang pria muda yang tampak sombong, yang seluruh tubuhnya mengeluarkan kilau kuning berkilau. Ini adalah pertarungan 4 lawan 3, dan kedua belah pihak berada dalam kondisi pertempuran sengit dengan kekuatan yang hampir sama. Selain tujuh orang ini, ada tiga mayat di tanah, semuanya itu adalah binatang buas ajaib. Dan di dekatnya, tiga tungku spiritual berwarna berbeda melayang di udara, dan memancarkan cahaya redup. Karena ini sebenarnya tiga tungku spiritual, tidak mengherankan bahwa hal itu menyebabkan pertempuran kelompok yang begitu panik. Sementara Long Hao Shen diam-diam terkejut, tetapi juga merasa agak bersemangat. Dia tidak perlu memanggil teman-temannya di sini, karena dengan tambahan dari dirinya, pihak mereka pasti mampu menekan lawan. Dan terlebih lagi, mereka akan menerima bantuan Yue Ye pada saat kritis. Selama ketiga tungku spiritual ini berakhir di tangan aliansi kuil, bahkan jika CR dan Long Hao Shen akhirnya hanya mendapatkan satu, itu masih akan menjadi hal yang baik. Sesampainya di sana, Long Hao Shen mentransfer energi spiritualnya sendiri, berencana untuk memaksa masuk ke dalam. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kesulitan menggambarkan bahaya yang muncul dari belakangnya. Dengan pekikan dari mulut pria Ting, cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya, dan segera membungkus Long Hao Shen. Bahaya datang terlalu cepat, sampai-sampai Long Hao Shen hanya merasakan rambut di tubuhnya sendiri berdiri tegak. Tetapi seringkali dalam situasi seperti itu, ia mampu menampilkan yang terbaik dari kemampuan bertarungnya. Sudah tidak bisa mengelak dalam waktu, Long Hao Shen tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya tepat pada saat serangan lawan mencapai dia, dan langsung mentransfer energi spiritual di tubuhnya ke punggungnya. Sementara itu, seluruh tubuhnya melesat ke atas, dan penuh dengan getaran. Riak cahaya digunakan, dan kali ini, bukan hanya cahaya yang berdesir, tetapi hal yang sama terjadi pada seluruh tubuhnya. Di tengah getarannya yang tak terlihat, Long Hao Shen mencapai kondisi puncaknya. Dengan suara bang, mantel cahaya hancur berkeping-keping, segera diikuti oleh Glorious Holy Armor yang hancur berkeping-keping, sebelum sebuah serangan menghantam punggung Long Hao Shen, dan menghasilkan efek yang mirip dengan memukul gunung yang tak tergoyahkan. Seluruh tubuh Long Hao Shen hampir benar-benar kosong, seperti layang-layang yang dikirim terbang. Dan segera, tubuhnya melepaskan ledakan cahaya keemasan. Namun, tepat setelah serangan lawan menghantamnya, dia berhasil berbalik di udara, dan mempelajari identitas orang yang memukul punggungnya dengan kekerasan seperti itu. Sebuah wajah tampan muncul di garis pandangnya, kemudian aura kesuraman dan ketiadaan menyebar ke atas seperti jaring, dan menemuinya secara langsung. Bahkan di tempat yang begitu penuh vitalitas, karena difusi kemuraman dan ketiadaan ini, Long Hao Shen jelas merasakan energi di sekitar tubuhnya sendiri memudar. Tidak salah, orang yang menyerangnya dari belakang adalah pemimpin 10 iblis. Pada saat yang sama Long Hao Shen terkena seranfan, jeritan sengsara bisa terdengar dari sisi lain dari medan perang. Persepsi Long Hao Shen masih mencakup semua lingkungan, jadi dia segera merasakan kehadiran yang sangat kuat yang muncul di sisi lain dari medan perang. Seiring dengan penampilannya, penyihir dari Temple Alliance meninggal di tempat setelah disergap pihak iblis. Kepalan pemuda berambut hitam telah mengusir Long Hao Shen pergi, tetapi dia terkejut bahwa Long Hao Shen tampaknya tidak menderita cedera, karena wajahnya menunjukkan ekspresi yang benar-benar bingung. Bagaimana mungkin dia bisa tahu, bahwa Long Hao Shen tidak hanya kuat di pertahanan, tetapi juga dengan mengandalkan riak cahaya, dia berhasil menghilangkan sebagian besar dampaknya. Menahan serangan unsur kegelapan, ia berhasil pada saat yang sama untuk membuat luka yang diterimanya cukup terang, meskipun dengan item hebat yang disebut Soul Linking Chains. Hahaha, jadi para iblis hanya pandai menyerang secara diam-diam ya? Ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen mendarat di tanah, ketika sayap spiritualnya mekar dengan penuh kemenangan, dan mengeluarkan cahaya yang mencolok. Tanpa perlu baginya untuk melakukan apapun, energi yang terkandung dalam kabut emas hutan tampaknya menumpuk di dalam tubuhnya. Ini adalah manfaat dari bidang ini. Mengandalkan konstitusinya sebagai Scion of Light, serta hubungan ramah yang ia bangun sebelumnya dengan Illusory Paradise, Long Hao Shen mendapatkan dukungan maksimal dari lingkungan di sekitarnya. Lebih penting lagi, dia mendapat dukungan pria Ting, dan sebaliknya,
Meskipun pemuda berpakaian hitam yang disebut Ah Bao oleh Huang Suo ini kuat, dia jelas tidak mendapatkan dukungan apapun dari surga ilusi. Dia malah ditolak oleh lingkungan sekitarnya. Di dunia ini, hanya hasil yang akan diperhitungkan. Metode yang digunakan tidaklah penting. Ah Bao berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak membiarkan kata-kata Long Hao Shen mengguncangnya. Pada saat itu, meskipun Long Hao Shen sangat khawatir tentang kondisi CR, dia tidak berani teralihkan sedikit pun. Tekanan yang diberikan oleh pemuda berambut hitam yang disebut Ah Bao membuatnya merasa sangat tertekan, dan sangat jauh berbeda dengan iblis muda dari sebelumnya. Tampak baginya, bahwa jika dia menunjukkan sedikit petunjuk untuk diganggu, iblis tangguh di depan matanya pasti akan meluncurkan serangan destruktif. Inilah perbedaan antara iblis dan manusia. Kamu tidak memiliki gagasan tentang kebajikan atau etika, atau rasa hormat sekalipun. Kamu hanya binatang buas yang hidup hanya berdasarkan insting kamu. Di mata aku, kamu tidak berbeda dari binatang ajaib, satu-satunya perbedaan adalah, bahwa kamu hanya lebih kuat dari binatang ajaib biasa. Long Hao Shen berkata dengan dingin. Akhirnya beberapa reaksi terlihat di mata pemuda berpakaian hitam itu, tetapi dengan cepat kembali normal, dan wajahnya menggambarkan beberapa senyuman samar sebelum berkata. Mencoba membuatku marah ya, kamu masih terlalu lembut. Meskipun aku tidak terlihat lebih tua dari kamu, aku sudah berusia 30 tahun. Bagaimana mungkin tekad aku menjadi lemah, dan membiarkan diri aku terpengaruh oleh kata-katamu itu? Berikan kesetiaanmu kepadaku, atau kamu akan mati. Pilih salah satu dari opsi ini. Kamu adalah salah satu manusia langka yang aku minati untuk mengajukan pengajuan. Aku akan memberi kamu kesempatan ini. Ucap Ah Bao. Long Hao Shen balas tersenyum sebelum menjawab. Apakah kamu menunggu kawanmu untuk mengelilingiku, setelah membunuh orang-orangku? Namun, itu tidak akan mudah. Balas Long Hao Shen. Serangan musuh memang mendadak, tetapi Long Hao Shen sebenarnya tidak dalam banyak kerugian dari situasi yang terjadi sekarang. Pertama-tama, aktivasi rantai penghubung jiwa yang tiba-tiba, itu pasti telah menarik perhatian rekan satu timnya. Dan mengingat kecerdasan mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk mengatakannya, bahwa dia sedang mendapatkan masalah. Mereka pasti akan datang ke sini dengan tergesa-gesa, dan mengambil tindakan segera setelah melihat situasinya. Di sisi lain, kelompok CR pasti dirugikan. Tetapi jangan lupa juga, bahwa UAE masih menjadi kolaborator dalam kelompok mereka. Dengan kendali CR atas tubuh UAE, ia secara alami akan bertindak pada saat yang genting, sehingga Long Hao Shen tidak merasa khawatir untuk saat ini. Ah Bao bereaksi sambil tertawa. Anak muda, bukankah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Menurutmu, apakah aku butuh bantuan orang lain untuk berurusan denganmu? Ucap Ah Bao. Long Hao Shen menjawab, memikirkan diri sendiri ya, itu belum tentu demikian. Aku telah mendapatkan kristal ajaib Crown of Heritage setelah membunuh salah satu anggotamu sebelumnya. Balas Long Hao Shen, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.